Halo Sobat Komsos Kefikepan Semarang. Kali ini Komsos Kefikepan Semarang mempunyai podcast yang sangat menarik dengan judul Arsitek Katolik Berbicara. Arsitek Katolik Berbicara ini adalah kerjasama antara Kefikepan Semarang dan Sugio Pranoto Katolik University. Dan dalam hal ini dikerjakan oleh Komsos Kefikepan Semarang dan Program Studi Arsitektur Sugio Pranoto Katolik University. Podcast besar ini akan terbagi menjadi 3 sesi yang akan mempunyai tema masing-masing dalam setiap sesi. Yang pertama adalah minimalisasi jejak ekologis sebagai perwujudan kasih. Kemudian sesi yang kedua adalah placemaking, pengembangan ruang luar kompleks gereja Katolik. Dan yang ketiga adalah arsitektur multisensori dan spiritualitas gereja Katolik. Bersama saya pada sesi pertama ini, saya Rosalia Rahmariadiani, dan perkenalkan ada Ibu Trihesti Mulyani. Beliau adalah dosen senior di program studi arsitektur dan desain. Kemudian ada Florencia, dia adalah mahasiswi semester 8, betul ya, Pak? Oke. Kami bertiga ini wanita-wanita yang sebenarnya berada di balik ilmu arsitektur dan akan mencoba untuk mengajak para pemirsa di seluruh Kefikepan Semarang melihat kembali terkait jejak ekologis sebagai perwujudan kasih. Sobat Komsos terkasih, krisis lingkungan sudah semakin membuat kualitas bumi itu menjadi semakin buruk dan tentu saja ini menjadi keprihatinan dari Gereja Katolik. Seperti yang mungkin Sobat Komsos pernah baca dan dengar terkait ensiklik Paus Franciscus tahun 2015, di mana di situ tertulis keprihatinan terkait polusi dan perubahan iklim, limbah dan budaya yang terbuang, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas hidup manusia dan kemerosotan sosial, dan satu lagi ketimpangan global. Sepertinya sesuatu itu membuat kita tentu saja demikian buruk ya lingkungan bumi kita ini, Bu Esti. Bu Esti ini, para Sobat Komsos Kefikepan Semarang adalah dosen yang sangat concern terkait dengan isu-isu lingkungan dan juga memperdalam terkait arsitektur ekologis yang menjadi tagline bagi arsitektur Sugio Pranoto, begitu. Nah, kondisi itu kalau saya dengar ini, Bu Esti, saya langsung saja ya. Kondisi keprihatinan terhadap lingkungan ini konon itu terkait karena adanya ketertarikan manusia untuk ingin lebih begitu. Begitu. Jadi bagaimana paradigmanya kemudian berubah dari yang dulu teosentris, sangat berketuhanan gitu, kemudian menjadi antroposentris, semuanya serba manusia, serba terpusat pada manusia. Kemudian kalau dalam sejarah perkembangan manusia, sejarah berpikir manusia, menurut Bu Hesti, apakah ada titik di mana manusia itu berubah nih dari yang tadinya holy ya, maksudnya teosentris kemudian menjadi antroposentris? Menurut Bu Hesti bagaimana? Oke, terima kasih Bu Emma. Kalau kita lihat dari perkembangan peradaban manusia, jadi saya membatasi dari sisi arsitektur ya. Iya. Kalau dulu orang itu kan tinggalnya ya di gua, di bawah pohon, dan mereka hidup sangat-sangat secukupnya. Artinya sepanjang saya secara biologis bisa hidup, makan buah yang ada di situ, makan ubi yang ada di situ, makan daun yang ada di situ, sudah cukup. Tetapi dengan perkembangan peradaban manusia, apalagi dengan adanya revolusi industri, itu kan kebutuhan hidup manusia itu menjadi sangat kompleks. Bukan lagi saya butuh, tetapi saya ingin, begitu. Nah, dengan perkembangan keinginan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, itu kan kebutuhan hidup menjadi sangat kompleks, termasuk dalam bidang berhuni, menghuni, membuat rumah, membuat segala hal berkaitan dengan lingkungan binaan yang dulu hanya cukup sepanjang saya tidak kehujanan, tidak kena angin, tidak kena serangan binatang buas ya. Oke lah, sudah cukup hidup saya gitu ya. Tapi sekarang gengsi itu menjadi penting nampaknya. Rumah tetangga itu sudah kayak gitu, maksud rumah saya enggak. Nah, sepanjang ada wants, keinginan-keinginan yang terus berkembang karena perubahan apa ya, perubahan gaya situasi ya, gaya hidup, terus sekarang melihat banyak hal yang bisa dilihat begitu. Nah, itulah jadi yang dulunya teosentris, semua berada atau fokus
bukan berarti sekarang kehilangan ketuhanan, enggak sih. Yeah. Tetapi sekarang menjadi saya harus dipenuhi gitu. Kebutuhan manusia harus dipenuhi dengan segala kemajuan yang sudah ditemukan, khususnya pada saat revolusi industri itu, yang dulunya tadinya manual, segala sesuatunya dibuat dengan tangan lama gitu, sekarang dibuat dengan mesin. Mesin butuh energi, ya, energi dibakar menghasilkan polusi dan sebagainya. Nah disitulah titik baliknya menurut saya dari sisi arsitektur, dari teosentris menjadi antroposentris begitu. Jadi kalau mendengar penjelasan Bu Esi tadi, nampaknya antroposentris itu telah diterjemahkan menjadi kasih kepada manusia itu sendiri, diri sendiri. Kemudian lupa bahwa sebenarnya ada lingkungan yang juga menjadi ciptaan Tuhan gitu ya, menjadi bumi itu sendiri. Nah, bagaimana sih perwujudan kasih kepada bumi ini kalau kemudian manusia ini sudah, kalau dari teosentris menjadi antropo, kemudian pernah mendengar juga saya ada ekosentris begitu ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana perwujudannya dalam berarsitektur gitu? Oke, baik. Kalau kita bicara dalam bidang arsitektur, ya, kita mestinya kan tidak, kayaknya tidak suka ya kalau diklaim kok nggak peduli pada lingkungan. Betul gitu. Ya. Jadi kalaupun tadi saya mengatakan ada perubahan dari teosentris ke antroposentris, itu kita bicara kadarnya, porsinya. Jadi ada satu periode di mana yaitu tadi revolusi industri itu kadar antroposentrisnya itu mungkin gede itu gitu besar, ya, karena masih ada euforia revolusi industri. Tapi bukan berarti terus itu 100%, nampaknya kok enggak juga ya. Tetap ada sih care pada lingkungan sekitar. Cuman sekarang kita sudah dihadapkan pada sebuah situasi yang kita semua merasakan bahwa perubahan iklim sudah kayak gitu, kerusakan sudah ada di mana-mana. Maka sekarang ya mau tidak mau kita harus ini berubah gitu loh. Nah dalam konteks berarsitektur, maka sebetulnya yang harus kita kawal terus itu adalah bagaimana kualitas dan kuantitas. Ya. Kalau kita bicara kuantitas dulu lah, kalau kita merancang itu dalam bidang arsitektur itu kita selalu dihadapkan pada sebuah regulasi. Dan saya yakin para pakar itu membahas regulasi itu kan pasti ada diskusi sangat panjang. Ada koefisien dasar bangunan, ada koefisien ruang hijaunya gitu. Itu kan angka yang ditetapkan, persentase yang ditetapkan itu kan sebetulnya berkaitan dengan kualitas lingkungan. Kalau saya cukup membangun 40% saja dari tanah saya, dari kapling saya, kenapa saya harus berlebih gitu? Syukur-syukur saya tidak sampai 40%, artinya kan tanah itu masih bisa bernafas. Itu kalau dari sisi kuantitas penggunaan lahan. Koefisien dasar hijau, ada batas minimal yang harus dihijaukan. Itu kan sebetulnya arahnya untuk menjaga kualitas lingkungan. Jadi kalau disyaratkan minimal 30% loh harus berupa ruang terbuka hijau. Nah kalau saya bisa kasih 40 kan lebih bagus. Artinya kalau saya bisa kasih persentase yang lebih tinggi, itu kan berarti yang saya okupasi untuk bangunan itu menjadi lebih kecil. Jadi buminya bisa bernafas lebih baik. Itu dari sisi kuantitas. Kalau dari sisi kualitas, ini kan pasti kalau kualitas itu kita bicara arsitektur selalu dalam konteks menyamankan yang mau menghuni. Contohnya kualitas iklim mikro. Kalau kita masih bisa menggunakan ini loh, potensi alam sekitarnya, masih kita kan punya kelembaban udara, kita punya angin. Ya, arah angin itu bisa dideteksi. Kalau kita bisa memanfaatkan itu, kenapa tidak? Kenapa juga kita selalu harus ber-AC demi gengsi gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya kualitas ya. Kemudian pilihan bahan itu juga bisa berkait dengan kualitas. Bisa enggak sih kita itu lebih ngopain ya, atau lebih care pada bahan yang lokal saja gitu loh. Sepanjang tetap secara kualitas kekuatannya itu tetap bisa dipertanggungjawabkan. Tidak perlu marmer dari Tiongkok didatangkan karena kita punya marmer juga ya Bu ya. Mahal. Tapi enggak cuma mahal ya, tetapi
saya mendatangkan dari Tiongkok, itu kan berarti kan proses perjalanannya panjang. Iya. Yang berarti itu konsumsi energi untuk mentransportkan atau mendatangkan bahan itu cukup banyak gitu. Dan pada saat kita menggunakan konsumsi energi itu banyak, polusinya otomatis pasti banyak juga. Nah, itulah yang saya maksud dengan jejak ekologisnya. Nah, kalau saya bisa pakai bahan yang lokal, kan cuma berapa menit mungkin bisa sampai. Gitu. Berarti kan konsumsi energi untuk mentransferkan bahan dari tempat tertentu ke lokasi proyek kan menjadi lebih sedikit. Jadi terjawab mungkin para sobat Komsos Kevikapan Semarang. Tadi mungkin ada yang masih awam dengan dunia arsitektur, Bu. Jadi masih bertanya, apa sih itu jejak ekologis gitu ya. Nah, tadi Bu Esi sudah menjelaskan sebenarnya jejak ekologis itu apa. Jadi bisa dibayangkan ya, contoh kecilnya tadi, daripada membeli marmer Tiongkok, lebih baik mencari marmer yang Tulung Agung, begitu, lokal. Karena apa? Dari Tiongkok menuju ke Jawa ini butuh transportasi yang juga membakar, kalau dihitung itu punya jejak panjang untuk bisa sampai ke Jawa. Jadi mungkin itu bahasa sederhananya supaya Sobat Komsos bisa mengetahui bagaimana sih perwujudan kasih kepada bumi dalam hal yang paling simpel, begitu. Untuk mungkin ada yang mau membangun rumah, membangun fasilitas gereja atau apapun itu, sehingga memilih bahan-bahan material yang memang dekat di mana bangunan itu akan dibangun. Dan tadi Ibu sampaikan harus tahu benar memutuskan mana sih yang need, mana yang want. Betul kan, Bu? Ya. Karena kalau kita lihat dari perkembangan peradaban manusia sekarang, nampaknya kita itu lebih banyak menuruti wants-nya. Sepanjang memang kesejahteraan itu sudah semakin tinggi, ya kan? Sering ada orang mengatakan bahwa selama perut itu sudah kenyang, biasanya kan terus macam-macam keinginannya. Betul. Iya. Gitu. Ya, itu. Nah, ya, jadi dalam arsitektur juga bisa nggak sih ngerem itu? Gitu. Ini menarik, jadi semoga yang mendengar ini juga memahami ya apa itu jejak ekologis dan bagaimana kita secara sederhana mencintai bumi, tempat di mana Tuhan meletakkan kita ini kita juga jaga. Kalau tidak salah dulu saya pernah kuliah dengan Bu Esti menerangkan bahwa serakahnya manusia, bumi ini satu, tapi yang dimakan manusia itu sudah satu setengah, enggak tahu itu bertahun lalu, sekarang mungkin sudah dua bumi yang dimakan, Bu, ya. Jadi bagaimana Bu bisa cerita sedikit terkait serakahnya manusia ini? Ya tadi, berawal dari perkembangan yang pasti positif ya, karena peradabannya semakin maju itu asumsinya kan pasti kualitas hidup juga semakin tinggi begitu mestinya. Keinginan manusia menjadi semakin banyak. Sekarang orang beli rumah, kalau dulu orang beli rumah kan karena saya belum punya rumah. Nah sekarang sudah punya rumah satu, pengen tambah rumah lagi satu gitu ya. Ada yang sedikit terseting nih Sobat Komsos. Ada lagi beli lagi. Nah, oke. Ya tidak ada yang salah sih seolah-olah gitu ya, karena ya duit-duitmu sendiri begitu ya. Tetapi begini, yang saya maksud dengan jejak ekologis itu adalah kalaupun saya mampu mengambil banyak, apakah saya tetap bisa mengendalikan diri bahwa kalau saya satu saja sudah cukup, okelah satu saja gitu. Karena yang dikatakan Mbak Emma tadi benar bahwa jejak ekologis dunia ini tuh sudah melebihi satu planet kita. Kita kan planetnya ya sudah satu itu aja ya. Gitu ya. Nah padahal sekarang ini kan populasinya semakin berkembang, kebutuhannya semakin banyak. Bekas yang ditinggalkan di dalam bumi ini lebih dari satu planet. Mungkin yang mengikuti diskusi ini gimana sih maksudnya? Kita ibaratkan ruangan begitu. Ruangan itu dengan keramik putih, terus ada kaki yang kotor, yaitu kaki kita yang kena lumpur dari luar. Kemudian masuk ke ruangan yang putih tadi lantainya. Kalau saya dari luar itu kakinya berlumpur, terus saya langsung lurus duduk di kursinya Bu Emma, Mbak Emma, maka jejak saya kan cuma satu garis itu. Ya. Tetapi karena saya itu inginnya banyak, mau duduk di kursi itu pun saya harus muter-muter ke kursi yang satu, ke kursi yang dua, sampai semua saya jelajahi baru ketemu duduk di sini. Kaki saya bekasnya banyak kan? Ya, nah, betul. Itulah jejak ekologis. Ya, padahal sebetulnya kebutuhan saya itu hanya dari pintu itu masuk ke sini. Satu garis saja sebetulnya sudah cukup. Tapi karena saya ingin menjelajah seluruh ruangan ini, bekas kaki saya yang berlumpur itu banyak.
Iya, contohnya mungkin mau ngambil permen, pingin Betul. permen di sana, pingin minum di sana, Nah, pingin makan di sana, betul, mampir-mampir dulu betul. sehingga jejaknya jadi banyak. Itu mungkin analogi yang bisa Paling diterima. paling sederhana, Iya, paling sederhana. bayangkan semua orang seperti yang saya lakukan dan itulah wants. Baik-baik, luar biasa. Jadi ini sungguh sangat menginspirasi nanti buat para sobat Komsos Kevikepan Semarang, buat kita yang ada di sini terkait bagaimana sih kita mengrem antara keinginan dan kebutuhan terkait nanti dalam bidang arsitektur, karena kita bicara di bidang arsitektur. Dan semoga saja itu juga menjadi pengalaman lain dalam berkehidupan, tidak hanya di arsitektur, tetapi terkadang sesuatu itu, kebutuhan lain itu mempengaruhi arsitektur, ya Ibu ya. Jadi arsitektur menjadi dampak atas keinginan-keinginan yang di luar arsitektur tersebut, gitu. Jadi baik Bu, untuk aksi perbaikan dalam perancangan ini Bu, kalau kita kembali ke arsitektur ya Bu, kalau kita kembali ke arsitektur, kemudian dalam sisi perancangan arsitektur, bagaimana kita bisa merancang sebuah bangunan dengan menggunakan paradigma ekosentris yang menghormati alam, memperhatikan jejak ekologis seperti yang tadi Ibu sampaikan. Oke, begini. Kita kan membangun itu pasti dalam sebuah situasi tertentu, dalam sebuah kualitas lingkungan tertentu. Kita mesti memahami dulu apa sih potensi yang saya bisa gunakan di lingkungan sekitar, dan apa sih kendala yang saya harus apa ya harus antisipasi supaya tidak merugikan bangunan saya begitu. Maka yang pertama bisa dilakukan adalah kita harus mengetahui persis sebetulnya keinginan atau kebutuhan, sorry, kebutuhan dulu. Kebutuhan klien yang mendasar itu apa sih? Jawab dulu itu. Ya, dengan kualitas yang ramah lingkungan. Contohnya begini. Butuh ruangan sebesar ruangan ini misalnya. Kemudian aktivitas di dalamnya itu sebetulnya boleh kok kita pakai angin yang alami dan memang potensinya di situ ada. Kenapa kita nggak gunakan potensi itu? Sehingga kalau kita bisa gunakan penghawaan alami, nggak perlu kita pakai kipas angin, nggak perlu kita pakai AC gitu. Tapi itu kan nggak gengsi. Nah, disinilah ngeremnya. Kita itu mau lebih ke kualitas hidup atau kita itu lebih mau mengikuti gengsi, kan pertanyaannya di situ gitu. Nah, sepanjang kita bisa mengendalikan itu, saya kira kok oke ya, langkah-langkah itu. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita bicara membangun, itu pasti merusak. Iya, saya selalu mendengar bahwa arsitek itu pendosa besar buat bumi, begitu. Betul. Jadi ketika sudah jadi arsitek baru saya merenung, saya pendosa besar Tapi buat bumi. Tapi dalam konteks ini kan saya tidak bisa menyampaikan jangan membangun, Iya, nanti betul. Arsiteknya nggak laku. Iya. Ya. Nah, bagaimana membangun dengan bijaksana, begitu ya? Gitu. Jadi ya itu. Gunakan potensi lingkungan seoptimal mungkin. Saya tidak mengatakan semaksimal mungkin, karena kalau semaksimal mungkin eksploitasi lagi dong. Ya, dampaknya ke lingkungan. Seoptimal mungkin, secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti kita bicara tentang, saya menarik tadi kata secukupnya. Nah, tidak hanya, ternyata tidak hanya terkait makan secukupnya, karena kita masuk masa prapaskah, masuk pasakah ini ya, prapaskah, jadi semua harus ya secukupnya. Jadi saya menarik sekali, kita hold dulu ya Bu. Saya mau tanya ini kepada satu gadis cantik mahasiswi arsitektur ini. Nah, tadi kan mendengar dari Bu Esi terkait banyak hal bagaimana kita merancang dengan hati untuk tinggal di bumi ini. Jadi kita arsitek harus punya hati untuk bumi. Nah, flow ini ketika membuat tugas perancangan semester 8 tadi ya. Iya. Oke. Berarti sudah melewati, sudah ending ya Bu, sudah melewati semua ilmu yang ada di arsitektur begitu. Kemudian ketika di semester berapa sih mulai diperkenalkan terkait bagaimana melihat arsitektur dan bumi dan lingkungan? Kemudian apakah itu juga menjadi sebuah spirit buat Flo ketika mendesain dalam tugas-tugas dari semester 1 sampai mau 8 ini? Oke, jadi kalau untuk diperkenalkan tentang bagaimana kita mencintai lingkungan itu sebenarnya sudah disinggung dari semester awal Bu. Oke. Ya, tapi kalau dari pribadi saya sendiri pribadi itu baru bisa mendalami itu di semester 3. Waktu itu studio perancangan arsitekturnya berjudul bangunan bertingkat di tanah lerengan. Nah, di situ kita diajarkan supaya
tidak mengganggu lingkungan dan justru menjadikan tanah lerengan itu sebagai potensi untuk desain kita nantinya, bukan sebagai masalah atau bahkan ancaman gitu. Gitu sih, Bu. Oke, berarti setelah itu, setelah semester 3 terbawa terus tidak, ini curhat ini Bu ya, benar nggak Bu? Terbawa terus nggak di studio perancangan arsitekturnya? Iya Bu, jadi saat mendesain kita egonya jadi turun. Gitu, tadinya mau pakai yang mewah apa, terus lihat potensi lokal kok kayaknya ini bisa dipakai, bahan ini bisa dipakai gitu. Nah, akhirnya saya lebih memilih itu. Jadi pengetahuan terkait material juga diberikan, yeah, ya, yeah, supaya ketika kalau mendesain itu kan kalau nggak tidak tahu terkait apa-apa, terkait material mana, kemudian berasal dari apa, dan bagaimana cara prosesnya, itu kan jadi kita kayak buta gitu untuk memilih material. Jadi dari semester awal hingga akhir ini mulai diperkenalkan juga ya terkait material-material yang menjadi alternatif dalam upaya kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, terkait dengan tinggal di kampus nih, apakah ada ketemu satu waktu di mana, oh, apa yang diajarkan oleh, diberikan oleh Bu Esti ini saya lewati loh, ternyata bagaimana, oh, kampus ini ternyata pohon-pohonnya dipelihara sedemikian, atau bangunannya ada bagaimana, kesannya flow gimana selama di kampus itu? Yang saya rasakan itu setiap berangkat, itu kok banyak pohon bambu, Bu. Nah, oh, itu anu loh, menyenangkan sekali ya, romantis loh kalau hujan-hujan gitu. Iya. Iya, jadi kayak payung gitu ya. Nah, pohon bambu itu juga yang menginspirasi saya dan mengikuti salah satu sayembara, di mana sayembara itu diminta untuk membuat kabin bambu gitu. Oke. Okay. Nah, itu yang menyemangati saya untuk mengikuti itu, yang melihat itu setiap hari, Bu. Nah, nilailah kok menang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan menang. Nah, kemudian saya berkesempatan untuk pergi ke Labuan Bajo karena memenangkan sayembara itu, dan di sana saya belajar banyak tentang bambu. Ternyata bambu sehebat itu. Nah, jadi pengalaman visual. Jadi saya melihat serial apa ya, serial vision ya, dari Sugiyo Pranata itu menarik sekali, karena saya tadinya berpikir kenapa sih bambu ini ada di sepanjang jalan begitu sampai bawah. Ternyata kita kan site-nya ada di atasnya tol ya, yang suaranya demikian, dan itu bisa menjadi sebuah barrier polusi suara. Sadar nggak lo bahwa itu juga menjadi apa, barrier suara, atau baru kali ini tahu nih? Kalau barrier sih baru ini. Nah, ini pengetahuan baru ini jadi barrier loh. Dan tapi puji Tuhan menjadi inspirasi buat para mahasiswa bagaimana kampus itu tidak hanya berbicara saja terkait yang berbau ekologis, tapi memang mempraktekannya di tata kampusnya, tata lahan kampusnya. Terima kasih, Flo. Nah, ini kembali ke Bu Esti nih, terkait dengan tadi disebutkan ensiklik PAUS tadi tahun 2015 kalau tidak salah, bagaimana polusi, kemudian limbah, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini menunjukkan betapa menurunnya kualitas bumi kita, dan akhirnya akan menurunkan kualitas hidup manusia, karena mau tidak mau manusia tinggal di dalamnya. Nah, dari sekian banyak kemerosotan kualitas lingkungan, mana yang paling diakibatkan oleh tadi yang sebut dosanya arsitek ini? Mana yang paling bikin posisi arsitek itu ada pada sisi krusial? Ini akibat lu nih, akibat kamu nih, begitu, Bu. Oke. Kalau kita bicara di satu sisi, ini rentetannya masih panjang. Ya. Tapi kalau ditanya, di mana sih perannya arsitek dalam ikut merusak, ikut merusak begitu. Saya melihat dari sisi polusi, polusi yang diakibatkan oleh bagaimana kita menentukan bahan, misalnya seperti itu. Contohnya begini, seberapa banyak sih sampah bangunan? Ini kan terkait dengan limbah, betul gitu ya? Iya. Apa betul? Bahan yang kita sudah beli itu bisa terserap, terpakai 100%. Pasti enggak, adalah irisannya, begitu kan. Adalah yang dibuang, begitu. Nah, sekarang bagaimana sih di dalam kita membuat sebuah pemrograman, perencanaan itu, kita memperhatikan ukuran bahan yang mau kita pakai. Ah, betul ya. Seringkali kan
bahan itu urusan belakang lah. Yang penting kita visualnya desainnya dulu cakep, gitu ya. Tapi itulah yang mengakibatkan kita memproduksi sampah cukup banyak. Dan menurut Green Building Council Indonesia, itu sampah dari sisi pembangunan itu lumayan besar. Nah, di situ kan berarti ya dosa kita juga ada di situ gitu loh. Mungkin bisa saja membela diri, ya kita kan di lapangan kan tidak hanya arsitek yang bermain, ada orang sipil dan sebagainya. Oke lah, kalau soal dosa nggak usah ngurusi dosa orang lain gitu ya, dosa kita sendiri. Nah, bisa nggak kita misalnya satuan-satuan ukuran ruang gitu, kita ngikuti ukuran dari panel bahannya. Oke, misal contohnya besi panjangnya misal 12, ya kita jangan potong ukuran jadi 3,25 betul, gitu kan, besinya gitu, kepotong-potong kayak gitu ya. Jadi harus efektif. Ya betul. Lantai, misalnya ya kalau ukuran ruangnya, ukuran luas lantainya itu bisa kelipatan 30-an, ya pakailah panel yang 30x30 atau 60x60 gitu, supaya kalaupun kita harus mengiris, membuang, itu ya sesedikit mungkin. Gitu. Itu dari sisi yang saya sebut sebagai polusi dan limbah sekaligus. Nah, polusi bisa berkait dengan tadi, dia datang dari mana bahannya. Kalau datangnya dari jauh kan berarti polusinya semakin gede gitu ya. Kalau dia datang dari tempat lokal berarti ya tetap ada polusi sih, tapi kan tidak segede kalau tadi marmernya dari Tiongkok. Ya, betul. Itu dari sisi polusi, dari mana asal bahannya. Limbah, bagaimana kita bisa meminimalkan ini sisa bahan supaya tidak terbuang begitu. Walaupun bisa di counter juga lah, sisanya itu kan bisa digunakan untuk yang lain. Ya kalau bisa digunakan, kalau dibuang kan itu membebani lingkungan juga begitu. Nah, kemudian kalau dari sisi air, seringkali kan air apa urusannya arsitek sih? Tapi air itu juga harus dikelola. Karena air itu kan sebetulnya bisa digunakan dengan bijak, air hujan. Kapan sih kita disuruh bayar air hujan? PDAM kita bayar. Minum aja itu, bayar ya Bu? Nah, iya. Air hujan itu gratis, mau ambil berapapun monggo gitu. Tapi seberapa jauh kita sudah mengelola itu untuk perencanaan kita, perancangan rumah kita, bangunan kita di lingkungan binaan itu. Ya. Tampaknya kita terlalu sombong membuang air hujan sama salurannya dengan air kotor. Padahal air hujan itu bersih. Ya. Saya minum air hujan. Oh, Ibu minum air hujan? Iya. Wow, yang besar. Di ionisasi. Saya belajar banyak dari Romo Kercito. Gitu. Nah, itu kalau itu bisa di respon di dalam desain, ya. Itu kan sudah mengurangi berapa banyak polusi untuk menghasilkan air minum yang layak minum. Ya, kalaupun belum sampai layak diminum, bisa dong untuk mandi, untuk flush dan sebagainya. Begitu. Baik, ya, iya. Jadi tadi Ibu Esti menerangkan terkait bagaimana sih arsitek, bukan manusia. Arsitek itu mempunyai. Kayaknya kesana sih. Arsitek sebagai manusia yang hidup di bumi ini mempunyai intervensi yang cukup kuat terkait dengan semakin menurunnya kualitas kehidupan di bumi ini. Termasuk hilangnya keanekaragaman hayati. Nah itu Bu, kan terkadang itu kadang orang di perjalanan praktek berarsitektur, oh ini ada ruang hijaunya, oh ini area untuk perumahan, ini area untuk pasar. Perdagangan dan sebagainya. Mengapa sih Bu dipisah-pisah seperti itu Bu? Ataukah memang sebenarnya itu bagian dari bagaimana kita mencoba melindungi lingkungan hayati bumi itu? Ya, kalau mengapa ini dipisah-pisah itu pasti ada kaitannya dengan regulasi skala kotanya. Apakah mungkin supaya pengelolaannya lebih mudah. Tetapi yang mesti diperhatikan juga adalah yang ke pasar siapa, yang bekerja siapa, yang kerja di bidang industri siapa, kan juga manusia di permukiman itu. Semakin itu dipisah-pisah kan jaraknya semakin jauh. Berarti kan konsumsi energi untuk mobilitas manusianya semakin jauh juga. Berarti kan polusinya juga semakin gede. Maka kota-kota mandiri dengan tata hijaunya itu juga penting. Jangan sampai lahan-lahan yang dikatakan lahan hijau
itu menjadi pasar, nah, apartemen. Betul. Jadi begitu ya, Bu? Ya, itu kalau kita bicara skala yang lebih besar. Tapi kalau kita simpelkan dulu, kita masing-masing itu punya wewenang di dalam satu kabling kita sendiri. Bagaimana sih kita mengelola ruang terbuka di luar bangunan itu? Nah, itu kan sebetulnya kita harus bisa mengembalikan, saya menyebut hutang. Okay. Hutang lingkungan. Karena alam atau tanah itu sebetulnya dia lebih bahagia, lebih suka kalau di atasnya itu gak ada apa-apa, gak ada bangunan. Karena saya masih bisa bernafas, tanahnya begitu. Tapi begitu di atasnya blok ada bangunan, itu kan berarti dia kayak pada bagian itu dia gak bisa bernafas. Berarti kan saya sebetulnya punya hutang menyakiti. Dari sisi berapa persen lahan yang saya pakai untuk bangunan. Nah sekarang bagaimana saya harus kalau orang hutang itu kan nyaur ya, kalau orang Jawa bilang saya harus bisa mengembalikan itu di dalam sisa lahannya, supaya saya bisa mengembalikan siklus alam yang mungkin terputus karena kehadiran bangunan. Tapi ini juga diskusi panjang. Lah kalau lahannya sempit kan nggak bisa. Ya. Jadi sekarang kan ya. Tipe rumah tipe 45 tanahnya sudah semakin sempit. Betul. Dulu 45 itu 120, sekarang 45 itu 80 sekian gitu. Nah, kesempatan itu semakin kecil ya. Ya mengapa begitu ya, karena kebutuhan rumah semakin banyak. Tetapi okelah kalau itu tidak bisa, proses menghuninya yang harus kita perbaiki. Fisiknya kita sudah kepepet, sudah terbatas ya. Sekarang proses menghuninya yang harus kita perbaiki. Ya. Bagaimana kita mengelola limbahnya? Kalau secara fisik saya tidak bisa memperbaiki, ya bagaimana saya mengelola limbah kehidupan saya di rumah itu supaya lebih sedikit, supaya saya tidak menggunakan air tanah terlalu banyak. Caranya gimana? Ya tadi air hujan gratis kok dibuang. Nah, itu satu. Caranya gimana? Ya gampang sih sebenarnya, ditampung aja. Kalau nggak bisa nampung, kalau masih bisa punya open space, masukkan aja ke tanah. Nah ini kan kuncinya pada solusi ruang terbukanya, jangan diperkeras tuh. Buat yang soft, tanah terbuka nggak apa-apa, atau kasih rumput. Ya, kalaupun mau diperkeras ya maksimal paving lah, supaya masih bisa ngeresep gitu. Nah sekarang kan demi kecantikan, demi kebersihan, plester lah itu semuanya, punya gampang. Nah ini yang kadang gimana gitu ya. PR-nya menjadi arsitek itu juga sekaligus mengedukasi klien ya Bu ya. Banyak hal yang terkait bagaimana kita ini masih memasuki, saya yakin sudah mendapatkan hal yang luar biasa nih di kampus terkait cinta lingkungan, terkait macam. Tapi begitu ketemu klien, kemudian saya maunya begini ya. Memang harus tough di bagaimana kita bisa mengedukasi klien menjadi skill berikutnya nih dari arsitek. Bagaimana juga punya pengetahuan, background tambahan, bagaimana kita memberikan alternatif. Bisa kok rapi, bisa kok bersih dengan alternatif A, B, C. Nah, pemberian alternatif ini konon katanya Gardamer itu adalah orang pintar, itu orang yang punya banyak alternatif, gak cuma satu gitu. Jadi semoga ini menjadi sebuah modal juga buat para arsitek di luar sana, bahwa kita harus punya banyak alternatif ketika berbicara dengan, karena kan kita ya ketemunya klien ya Bu ya. Banyak alternatif kepada klien terkait bagaimana mencintai bumi dengan cara tertentu gitu. Ini luar biasa, semoga ini menjadi inspirasi untuk semua. Nah ini Bu, kembali kepada secukupnya tadi Bu. Nah, prinsip secukupnya ini bukan semata-mata karena kita sudah masuk pada masa prapaskah, tetapi ini menarik ketika itu didiskusikan dalam konteks berarsitektur dan profesi arsitek gitu. Bagaimana konsep berpikir cukup itu bisa diterapkan dalam sisi merancang gitu. Ya, kembali ke regulasi pertama. Tadi saya sudah menyinggung ada kuantitas dan kualitas ya. Okay. Paling tidak kalau kita bisa mengikuti regulasi paling simpel saja, KDB dan KDH. Ya, apa Ibu, KDB dan KDH? Koefisien dasar bangunan. Ya, jadi itu adalah porsi berapa persen lahan yang boleh dibangun. Itu setiap kota, tiap daerah ada regulasinya. Gitu. Jangan lebih itu. Ya. Karena
sebetulnya itu sudah cukup kok. Kalau di peraturan itu sudah cukup kalau saya itu segitu gitu. Jadi jangan melampaui itu gitu. Kemudian dari sisi kualitas, kalau sudah cukup sejuk dengan udara alami, dengan penerangan alami, ya sudah gitu. Nah sekarang untuk bisa mencapai cukup itu bagaimana, desainnya juga harus cerdas ya. Iya, desainnya harus cerdas. Cerdas yang seperti apa, yang merespon itu loh potensi alam. Jadi kalau di luar sana itu terang langitnya bagus, kenapa sih saya harus buat ruang tertutup? Mau baca mau apapun harus nyalain lampu gitu loh. Ya kalau anginnya itu silir semilir begitu, kenapa sih nggak itu saya masukkan daripada saya harus pakai fan, daripada kita harus pakai AC, kan sebetulnya sudah cukup lah segitu. Kemudian tadi kalau need-nya sudah dipenuhi, jangan terlalu banyak lah kita mengikuti wants, karena seringkali sekarang bahan yang lagi ngetren tuh ini loh, gimana ya kalau ini dindingnya kita ganti bahannya padahal masih bagus, kan itu sebenarnya tinggal bagaimana mengendalikan bonds-nya gitu. Ya ini memang PR khusus buat arsitek itu ya. Karena need dan wants itu bagi arsitek jadi garis yang sangat tipis ya. Betul. Nah, terkait dengan eksistensi menjadi arsitek. Betul. Different design gitu kan ya. Nah, ya. Jadi wants-nya jadi kuat di situ. Betul. Mengedukasi juga dari sisi wants, tugasnya arsitek gitu. Kita sudah paham bagaimana beratnya jadi arsitek. Nah, ini kembali ke yang flow ya, Bu ya. Jangan nyesel ya. Tetap bahagia kan mau jadi arsitek. Nah, ini buat flow ini. Sekolah di arsitektur tentu inginnya jadi arsitek, ya enggak? Iya, gitu. Kemudian setelah sekian lama belajar arsitektur dan ini ada pada tingkat terakhir, bagaimana atau arsitek seperti apa sih yang Flo bayangkan ke depan gitu? Flo pengen jadi arsitek yang seperti apa? Dan bagaimana? Ini satu dulu. Yang kedua, dinamika belajar di kampus ini bagaimana? Jadi satu dulu pengen jadi arsitek yang kayak apa, kemudian diundangkannya bagaimana untuk menjadi arsitek yang seperti apa itu saat ini. Okay. Jadi yang pertama itu tentang ingin menjadi arsitek yang seperti apa ya, Bu. Saya ingin jadi arsitek yang holistik dan berkelanjutan. Jadi ini Bu Esti sekali. Jadi saya ingin menjadi arsitek di mana saya dapat memahami betul konteks dari bangunan yang akan saya dirikan di lokasi mana itu berdiri. Kemudian juga saya ingin bertanggung jawab atas sosial juga ekologi dari dampak yang bangunan yang saya rancang itu, Bu. Jadi saya tidak ingin hanya membangun sesuatu yang hanya estetis secara fisik, namun juga bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan bagi dunia. Ya, semoga podcast ini akan flow dengar terus, lihat terus, sehingga itu jadi inspirasi, jadi spiritualitas dari si flow ketika nanti menjadi arsitek gitu ya, Flo. Yeah. Terus mau boleh cerita dong dinamikanya sekolah di arsitektur itu bagaimana? Dinamikanya. Jangan takut, tadi Bu Esti ada saya. Saya kan ini angkatan corona nih, Bu. Okay, yeah. Jadi saya baru masuk ke kampus, itu ngikutin kuliah offline, itu di semester 4, itu pun masih hybrid. Waktu offline itu agak gimana ya, saya kurang bisa merasakan gitu loh, kurang bisa merasakan dinamikanya. Tapi setelah masuk, wah saya kagum sekali sama dosen-dosen di Unika ini, Bu, khususnya di prodi arsitekturnya. Para dosen itu sangat apa ya, ngomong bahasanya mungkin ya, Bu, ngomong para muridnya, sehingga mereka benar-benar tulus ingin supaya mahasiswanya itu tidak ada yang gagal gitu, Bu. Dan melalui kampus ini juga, Prodi Arsitektur Unika Sugio Pranoto, saya merasa setiap semesternya ini saya semakin berkembang gitu, Bu. Dan apa ya, saya merasa bersyukur juga, kadang merasa mungkin jika saya tuh kuliah di kampus lain tidak akan seberkembang ini gitu mungkin. Ya jadi menarik sekali karena dibuktikan dengan ikut sayembara dan puji Tuhan menjadi pemenang ya untuk
bambunya itu, dan itu Sugio Pranoto banget, arsitektur Sugio Pranoto sekali begitu. Ya, baik para sobat Komsos Kevikepan Semarang, untuk sesi pertama ketika kita bicara jejak ekologis, kemudian bagaimana cinta kepada bumi itu coba untuk diterapkan dalam dunia arsitektur. Semoga ini menjadi inspirasi bagi para sobat Komsos Kevikepan Semarang dan mungkin ingin lebih tahu terkait apa sih itu arsitektur yang ekologis, bisa nanti mengobrol di luar podcast gitu. Dan untuk itu saya memberikan waktu kepada Bu Hesti untuk membuat closing statement terkait bagaimana arsitek yang mencintai bumi dan lingkungannya ini. Oke, baik. Terkhusus untuk teman-teman arsitek, mari kita lebih tingkatkan lagi untuk edukasi klien, ya, supaya kita betul-betul bisa lebih mencintai bumi. Cinta klien itu sudah pasti, tapi cinta bumi yuk kita tingkatkan gitu, supaya menarik. Kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Iya, cinta kepada bumi itu lebih menarik. Baik, sobat Komsos yang terkasih, sekian podcast pada kali ini untuk Arsitek Katolik Berbicara. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Berjumpa.